أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله رحمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته insyaallah itu kita sambung apa ni perjalanan kita. Saya akan mula pada 8 Zulhijjah. Apa kita nak buat 8 Zulhijjah? Sikitlah, ya kan? Namanya praktikal kan. Tak buat tapi kena tahu apa nak buat. Apa patut kita buat 8 Zulhijjah? Ya? Persiapan bagi mereka mengerjakan haji tamattu, buat persiapan untuk pergi mulakan kerja haji. Betul tak? Ada yang buat sebelum tu, nak potong kuku dan sebagainya, boleh buat sehari dua sebelum tu lagi. Pada hari itu, kita mandi sunat. Sunat apa? Sunat ihram. Jangan mandi sunat Jumaat, hari tu hari Sabtu. Mandi sunat ihram. Nak dapat pada Isra ni. Pasal sunat ihram ni, kita boleh mandi kalau kita nak naik ihram je. Duduk kat Malaysia nak naik ihram, nak tawaf kat mana? Betul tak? Jadi ambil kesempatan tu. Okey. Kalau ada air. Kalau tak ada air, nak macam mana kan? InsyaAllah ada air. Jarang diuji. Kita kadang-kadang ada. Sekarang ni sebab semua hotel-hotel kita duduk sekarang dah pakai pipe, tidak pakai tong. Dulu dia pakai tangki. Bawah hotel tu dia buat kolam. Kita buat parking, dia buat kolam. Buat kolam tu air tu dia pump naik ke atas. Dari dulu dia beli air berlori-lori. Spare kat bawah tu. Musim haji tak ada, dia tak pakai sangat kat bawah tu. Geladak air sikit. Musim haji ni air, ialah air ke Arab pun dia ambil air laut, dia punya tu, dia tapis dan sebagainya, suling air laut. Kadang-kadang, kerana permintaan terlalu tinggi, tak sempat nak bersih betul. Bergaram lah. Tu kepala tu berkelmomo banyak. Okay, tu biasa. Biasalah musim. Orang ramai bercerita-cerita. Okay, mandi sunat ihram. Lepas mandi sunat ihram, nak pakai? Pakai ihram. Okey, sekarang kita pakai ihram. Siapa yang bawa ke ihram, pakai ihram. Orang perempuan tambah telekong. Ya, kalau bawa telekong. Tengok, sebelum pakai kain ihram, saya ni saya dah potong 5 inci. Dia punya panjang labu. Jadi labu meleret kalau saya. Saya potong 5 inci, kemudian saya jahit tepi ni. Ini jahit supaya tidak gugur. Bulu-bulu dia nanti, kalau tidak nanti makin lama makin pendek. Jahit ini tak timbul isu. Sebab jahit bersarung, disarungkan baru timbul isu. Okey. Jadi kita boleh pakai ke ihram. Okey, tak apalah. Tak nak pakai? Pakai tak? Kalau nak, bawa keluar. Kalau tak nak, tak apa. Tengok je. Kalau dipilih tu, seronok tengok daripada pakai. Okey, jom kita pakai. Hari ni lah terlalu pakai macam mana jadi tak jadi. Apa fungsi pakai ihram? Fungsi dia nak tutup aurat dan tidak bercanggah dengan larangan ihram. Itu je. Okay, nak tutup aurat maknanya dan tidak bercanggah. Bercanggah bermakna tidak bersarung, berjahit dan disarungkan. Okey, tapi boleh menutup aurat. Itu. Nak pakai macam mana tu terpulang janji tutup aurat. Sebab tu kita tengok kat Mekah macam-macam orang pakai ihram. India pakai macam neo ni, pakai macam sebab tidak ada syarat pakai macam mana. Yang ada tutup aurat. Saya senang pakai macam saya lah. Senang. Belum. Rapi tak ada masalah apa. Ada saya. Cuma dia pakai ihram atas baju ni tak seronok sikit lah. Dia tak licin, tak apa ni. Kali kedua, ikat pinggang. Ini ikat pinggang tak ada syarat apa-apa. Syarat ni nak sukemah je. Kalau tak ada ni, ikat tali rapiah pun tak apa. Kan? Ikat tali pesap, kan? Pun boleh. Contohnya. Oh, tak apa. Itu tak apa. Okay. Ini bukan pakaian. Ini adalah alat untuk kemaskan pakaian. Jam boleh pakai, cincin boleh pakai. Apa boleh? Tak ada masalah apa. Boleh? Boleh? Kalau nak isi barang, tak ada masalah apa. Cuma kita sekarang pasal ada beg sandang, jadi tak banyaklah pakai dia kan. Okey, zaman dulu, dia kena pakai macam ni ya, dia kata. Kalau selit tu jadi sarung, tak ada apa-apa sebenarnya. Ya kan? Macam ni ke serupa je. Ya kan? Tetap ikat pinggang juga dia tu. Okey, jadi kita selit tu. Kalau nak taruh barang-barang dalam ni, ada poket ni biasa. Kalau saya dulu, kalau tak ada beg sandang, saya taruh gunting. Lepas saya nak gunting kan,
Taruh duit sikit, lepas tu nak beli aiskrim. Sekarang kita ada beg sandang, maka buku apa semua dalam beg sandang. Jadi kuranglah pakai. Jadi kita pakai macam ni. Kalau tak nak pakai macam ni pun boleh, kita boleh turun bawah, selit kat bawah balik. Nak kuatkan lagi boleh. Tapi ini pun saya tak pernah lagi terbuka. Yang terbuka kalau ada yang saya lupa nak bawa tadi. Yang kelap masuk tu. Yang plastik tu buatan Cina tu, tu tak kuat, pernah pau terbesit. Terbuka. Dah sudah. Saya pun bak pegang. Tengah semayang ni. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Nak lepas tak berani? Itu satu hal. Okey. Habis yang di bawah. Yang penting saya dah cerita, jangan terlalu labuh melerik takut pijak dorang. Selain pada sunnah Nabi macam tu. Yang ni kita terbuka, kita dia dah tak terbuka. Kalau tiang angin maknanya selamat dah tu. Selamat tu. Yang di atas. Yang di atas kalau tawaf bagi ittiba, kalau tak tawaf tak payah ittiba. Saya mudah yang di atas. Ni buat macam mana pun boleh. Tapi yang saya, kalau saya kalau nak mudah, saya yang ni ambil yang sebelah kiri, bawa ke sebelah kanan, selit kat sini. Daripada kiri ke kanan selit. Dia pun kuat, tak terlepas dah ni. Okey. Jadi yang ni tinggal sambung ke atas. Sah, dah selesai dalam ihram. Sudah. Kalau kita buat umrah, umrah kan kita nak tawaf dalam pakai ihram, kita sunat ittiba'. Ittiba' ni mana buka balik, yang ni tak payah buka, turun bawah tiak je gini. Kan? Sah, tu ke atas. Ambil ni selit ke belakang. Dah selesai. Nah, ini dalam keadaan ittiba'. Kalau tawaf dalam haji biasanya kalau kita pergi ke apa ni jamrah melontar jamrah baru gunting, kita balik tawaf tu pakai yang biasa, tak pakai dah kain ihram. Ya kan? Tapi kalau dalam tidak dalam tawaf pakai macam ni makruh. Makruh. Jadi kita sentiasa tutup bahu kita. Ini naik ke atas kan? Ni dah lipat ke sana dah selesai. Nak semayang, nak apa, nak semua kan senang. Okey. Kan mudah? Boleh? Ni ujung belah kiri. Bawa ke belah kanan. Selit ke bawah sini. Kan? Selit ni bukan kena syarat kena selit. Takut tiup dia angin lambat terbuka. Tu je tujuan dia. Dah habis itu. Ini tangkuk ke atas. Dah selesai. Tu. Tidak syarat macam ni. Apa-apa nak buat pun boleh. Ya kan? Tak nak buat macam tu pun tak apa. Oh saya tak suka selit, tak apa, tak payah selit. Ya kan? Janji tertutup. Badan kita ni tertutup. Sebab badan kita ni pun, walaupun di sini atas ni sunat tutup, izar, ni dipanggil izar, ya bawah ni, apa ni bawah izar, di sini ridak. Ridak, ke selendang ni, nak tutup bahagian atas. Mana-mana yang boleh tutup. Okey. Okey. Jelas? So kita berada ni bila ni? 8 Zulhijjah di Mekah lagi ni. Okey? 8 Zulhijjah di Mekah dah pakai ihram apa semua, bas datang naik bas niat haji. Betul tak? Bas datang naik bas niat haji, pergilah kita ke Arafah. Betul tak? Sampai di Arafah, tunggu besok baru kita nak wukuf. Masuk waktu zuhur, bukuhlah kita sebab kita dah niat haji. Syarat wukuf ada 3. Pertama, telah niat ihram haji. Kat Mekah dah kita dah niat. Yang kedua, berada di bumi Arafah. Itu jangan kisah, Arab dah sediakan tempat untuk kita. Ya kan? Yang ketiga, masa tu kita ahli ibadah mana waras kita punya akal. Tak apalah. Tak ada masalah apalah. Yang lain bukan kita tak boleh buat apa. Jadi wukuflah kita. Syarat wukuf ada 3 je. Tak susah. Ya kan? Dalam kotor ke dalam haid ke dalam apa ke, sah wukufnya. Jangan ada risau, Allah saya nanti kalau datang haid macam mana, tak payah risau. Ya kan? Tak solat memang orang beri cuti. Susah apa? Ini mengamuk kamu, kau saya ustaz, dah 2 minggu tak pergi masjid ni macam mana saya. Ya kan? Haid saya tak berhenti lagi ni. Saya kata orang bagi cuti, cuti je lah. Ya kan? Cuti bergaji penuh. Kan? Bukan cuti tanpa gaji. So kita dah ada di Arafah. Duduklah kita 9 Zulhijjah.
Biasanya lepas maghrib atau sebelum maghrib sekejap, 10 minit, 5 minit sebelum maghrib, kita berlepas pergi ke Muzdalifah. Ini dalam ihram ni. Dah wukuf semua tadi pergi Muzdalifah. Jom kita pergi Muzdalifah. Okey, jom. Jadi kita dalam ihram, apa amalan kita yang utama? Talbiyah. Jadi kita talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita sampai di Muzdalifah, pada pengalaman saya lebih kurang pukul 11 malam. Daripada Arafah ke Muzdalifah ni 8 km melalui jalan Taraduddiyah ni. Shuttle bus pun jalan. Dibuat shuttle. Khas untuk kita Asia Tenggara. Jalan tu. Afrika jalan lain. Turki jalan lain. Okey. Sampai sini, pengalaman saya pukul 11 malam hampir semua jemaah dah ada dekat Muzdalifah. Jadi duduk kita situ, tak ada apa-apa nak buat ni. Bentang tikar kita, duduk dia ada pancang tanda KT. Kalau kita pergi KT 50 katakanlah, maka dia taruh nombor 50 di sekitar itu di bentang plastik. Jadi kita pun duduklah di situ masing-masing. Tak ada kemah, tak ada apa, open air. Terbuka kat situ, sebab tu saya suruh bawa payung. Ya kan, kalau embun dah luruh apa semua, buka payung, takut selesemua. Okey, duduk kat situ, dah masuk tengah malam, baru masuk waktu maghrib. Tahu tak? Ni tak ada siapa beritahu ni. Ya kan, pukul mana, sebab taklimat di Mekah dia beritahu. Okey, tengah malam 11.45 katakanlah. Dia tak tahu berubah, kerana time kan berubah. Ha, jadi, dia masuk tengah malam, dah tahu semua, bas akan datang ambil kita pukul 1 pagi biasanya. Paling awal 1 pagi datang. Okey, datang jemput kita. Jadi, sementara itu kita pun kutip batu. Berapa banyak kita nak kutip? Sebanyak yang boleh. Dah terlupa dah. Lauk je, sebab kita kalau nak tahu sekarang tu, kena bilang dulu kat situ, batu ke tidak. Buang masa. Kita letih dah ni, nak rehat ni kalau boleh. Okey, lauk, bawa plastik barang tu, lauk je. Tapi hari ni janganlah lauk, nak buang ke mana. Eh? Allah, orang ada, ada orang lebih. Bukan kita pergi seorang-seorang kat sana. Betul tak? Kita nak melontar 4 hari. Betul tak? Kalau tak cukup, kita dah tak cukup, sambil kita berkeluar tak kena jumpa, ambil je lah. Dekat jamarah, matu mucik-mucik kat luar, ambil je lah. Tak ada masalah apa. Kita nak gamble, nak ambil sana tu, takut kok tak ada pula, nanti susah pula kita. Kan, setakat tak cukup tu senang kita. Okey? Jadi, putik batu sebanyak mana, kita masuk ambil plastik kita daripada Muzdalifah. Pukul 1 pagi paling awal, dah mula bas datang. Angkut jemaah, ikut giliran masing-masing, nak pergi ke Mina. Betul tak? Ke Mina tu tak sampai 4 nota lagi, ke kemah kita je. Oleh kerana kawasan kita tak berapa luas, kita anggap kita zoom, pergi ke Mina. Di Muaisim. Muaisim nak pergi melontar tu 3 km. Daripada Muzdalifah, tempat kita mabit ni, nak sampai ke kemah Muaisim 4 km je. Jaraknya. Tapi naik bas lagi lama lah, pasal orang dah mula jam. Ya kan? Mula ramai dan sebagainya. Tak apalah. Sampai di kemah kita, batu tadi kita uruskan. Masukkan air lebih plastik tu nak pilih. Mungkin bukan batu, mungkin serpan semen. Mungkin ada minyak tar kat situ. Kan nampak hitam tapi bukan batu. Mungkin ada tanah liat. Yang keras kena air, dia proy kan? Nah, jadi kita boleh pilih semua. Isilah kita beg plastik yang saya kata, beg plastik kecil-kecil tadi, taruh. 10 biji, 10 biji, 10 beg. Pasal kita nak buat nafar tani. Tak apa, kita anggap nafar tani dulu lah. Tak habis, tak apa. Ya kan? Oh, dah beg tu. Okey. Sampai di situ, malam kan kata ikut jadual. Tambah kita beritahu pukul berapa mula kita pergi melontar. Kita pun nak pergi melontar jamarah kubra pada 10 hari bulan Zulhijjah. Okey? Okey, ambil batu sikit seorang. Okey? Dah? Dah. So, kita berjalan. Daripada kemah ni nak jalan kaki pergi ke tempat melontar jamarah. Melalui 2 terowong. InsyaAllah. Pengalaman kita nanti. Labbaik. Ha? 3 km. 3 km lebih kurang. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Okey. Sampai di jamrah sughra. Sekarang jamrah sama je semua. Bukan bulat lonjong macam perahu. Nah kan, tak apalah. Okey, kita sampai di sughra, kita tidak melontar. Polis pun kadang ada jaga sini, dia terus jalan terus. Ha, jadi jalan terus kita daripada sini sampai ke jamrah wusta. Ni yang tengah. Yang tu kecil, yang ni tengah, yang tu besar. Tapi saiz rupa je. Nama je beza.
Okey, tak melontar juga sini, pergi lagi terus ke ke depan ke Jamarah Kubra nama dia. Ini 10 hari baru Zulhijjah kita melontar Jamarah Kubra. Okey. Syarat melontar pertama mesti lontar dengan batu. Ya kan? Tak boleh benda lain. Kaca, botol, selipar, payung. Ya kan? Yang kedua, masuk waktu. Jamarah Kubra ni masuk waktu kita di Muzdalifah tadi. Selepas tengah malam. Okey. Yang ketiga, melontar dengan tangan. Tak ada tangan, wakil. Lepas tu melontar boleh wakil. Okey. Yakin masuk ke dalam jamarah. Okey, yakin mana kita pergi dekat. Selesai saya pergi sampai rapat. Orang keluar sikit, kita masuk sikit, keluar sikit, masuk sikit. Sampai ke depan. Sekarang besar, tak ada isu. Okey, insyaAllah. Tapi kalau bertumpu kat depan ni, semua isu lah. Sebab orang datang daripada sana, dia tak sabar tu nak melontar aje. Tunggu dulu. Masa banyak lagi. Okey, pergi kat depan, baru kita melontar. Dengan gaya melontar. Bismillah, Allahu Akbar. Itu gaya melontar. Kalau Bismillah Allahu Akbar tu tak jadi melontar. Atau Bismillah Allahu Akbar pun tak jadi melontar. Kan? Dengan gaya melontar. Okay, sebanyak 7 biji satu per satu. Betul? Okey. Dengan niat ibadah haji. Kenapa buat ni? Ibadah haji. Jangan nak baling syaitan, nak baling apa tu malaikat ada dah kerja dia. Ya kan? Kita tak nampak syaitan, syaitan buat baling-baling kat kita. Ya kan? Okey. Mesti masuk dengan yakin. Kalau kena sini, dinding-dinding sarang. Kena dinding, jatuh dalam ni, tak apa. Jadi. Kena selanting keluar, tak sah. Tak jadi. Jangan kira. Ha, sebab tu kena bawa lebih sikit. 10. Tapi kalau kita pergi dekat, jarak dinding ni dengan tebing ni 5 meter. Ha, panjang dia ke sana, 30 meter. Jadi, panjang sekarang dia besarkan. Sebab dulu-dulu banyak mati ni kat sini ni. Terpijak zaman dulu. Ha, sekarang Alhamdulillah masalah telah selesai, apalagi dah 5 tingkat jadi dia bagi ikut regional. Orang Asia Tenggara tingkat 3. Ya kan? Bukan tingkat 3 turun. Dah daripada Muaisim lagi terjalan-jalan terus keluar ke tingkat 3. Kecuali orang package yang duduk di Jamarah. Package Jamarah yang dekat dia kena naik eskalator. Sampai situ ada eskalator naik. Lepas tu baru pergi ke Jamarah. Jamarah sama. Cuma dia dekat. Dia bayar mahal. Ya kan? Kita bayar RM10,000, dia bayar RM40,000 paling murah. RM40,000 paling murah tu. Ya kan? Haji sekarang RM200,000 pun ada. Wallahu'allah bisa. Tak apalah, ada duit bayarlah. Kan? Ha. Ya, kita ni susah pasal ada duit. Kita kentuk keluar taik, dia kentuk keluar duit. Ya kan? Okey, sila melontar. Pak melontar nak gunting. Okey? Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Sila, sila, sila. Mari, mari, masuk. Tak apa. Ha. Masuk tak apa? Itulah, tapi dia paling jauh jarak tu balik kat tembok. Ya, tak apa, tak apa, tak apa. Pasal tembok pun dia buat memang dia dah dah reka khas, dia tak lanting mai sini. Ha. Tapi yang tak cakap basuh, tu lagi baguslah. Ha, confirm kita nampak. Apa dia? Kalau melantung ada tambah. Ha, tambah sebab tu kita buat 10. Nak melontar 7, kita buat 10. Kok-kok ada yang tak masuk. Kadang-kadang angkat tangan, langgar dorang berbuk, jatuh ke bawah. Ya kan? Ha, kita ganti. Zaman dulu, tidak ada tembok, dia ada tiang macam ni. Ada pandang matakan, kena tiang tu sunat. Baling tiang masuk dalam, itu sunat. Masuk dalam tak kena tiang, sah tapi tak dapat sunat. Ha, kena tiang keluar, tak sah langsung. Lepas habis melontar 7, jangan tunggu sini. Marah di Arab, orang lain nak masuk. Kita kena keluar pergi ke tepi. Keluar pergi ke tepi ya. Sampai sini ke depan kita ada 8 eskalator. Jangan turun. Turun tak balik itu. Tak tahu jalan. Ke kiri pergi ke mana saya tak ingat. Tapi ke kanan kita punya. Dia tulis Muaisim. Malah balik ke kanan. Okay, balik sampai ke kemah kita. Sampai di kemah dah kata mudah kita. Kita gunting. Atau cukup kepala. Talul awal lah kita. Boleh buka lah pakaian ihram. Ha. Jangan jauh tepi tu. Keluar sikit. Ha. Kalau keluar tepi tu marah orang lah. Orang nak masuk. Ha. Kalau tak berdoa kat hotel, kat kemah pun tak apa. Kat jambarah tu. Kat keluar tadi. Ha? Boleh? Boleh kat tepi tu. Tapi cari tong sampah lah isi rambut tu. Jangan buang kata-kata. Ha. Kena tahu juga tanggungjawab ni. Betul tak? Ha?
Ah, ha, buat plastik ke tak apa dia buat patung sampah hijau tu banyak kata-kata. Ha ah. Berapa lapis orang kita nak campak? Kata pun kita depan. Saya tak campak lagi, tak letak apa depan. Oh, belakang tunggulah. Ha ah. Dah habis 7 kita keluar kan, dia masuk. Orang 7 balik keluar, 7 keluar. Ya kan? Nak siapa? Satu kena depan, yang kedua jangan dipangkar. Ambil di tengah atau di hujung. Tak ramai orang. Manusia ni banyak tak sabar sebenarnya. Sampai-sampai nak balik dah dia. Jadi pangkar tu berderet kat pangkar tu. Batu sangkut banyak tak turun. Kat pangkar tu. Sebab dia tak nampak. Daripada jauh sebab tu kita suruh nampak masuk batu. Iya, masuk sikit-sikit insya-Allah. Pengalaman saya tak ada masalah sekarang ni. Dulu sebelum tahun 2004 ia banyak masalah. Jamarah Kubra ni masalah. Ya kan? Pertama dia sebelah je pada masa tu. Orang duk kejar sebelah je pada perontak kiri kanan. Besar cuma afdal tak afdal je. Kita maling tangan kiri tangan kanan tak apa? Afdal tangan kanan lah. Tapi kalau tak mampu kanan, kiri lah. Tak apa, nak macam mana? Ya kan? Ha, left handed kan? Nak macam mana? Tapi nasi tak makan tangan kiri je. Ha? Automatik, tak pasal latih. Ha, latih je bukan apa. Ha? Ada? Ada memang. Ada. Kadang-kadang kita susah tangan kanan, orang ramai kan. Saya tak nampak susah macam mana kanan kiri, serupa je. Anak saya 4 orang dalam handuk ni. Tulisan menulis tangan kiri. Ha. Macam mana? Ha? Baling semua kanan. Makan nasi dengan kanan. InsyaAllah. Okey. Lepas tu kita baca doa Allah majal hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur. Amin. Balik kita ke kemah. Lepas gunting atau gunting di kemah boleh. Cukur di kemah, lepas tu buka pakaian. Pakai pakaian biasa, 10 larangan ihram sudah bebas. Mana dipanggil tahlul awal. Besok datang balik daripada Mina. Jalan kaki balik, mula yang besok tu hari 11 kena jamak 3 jamarah. Jamratu Sughra, Jamratu Wusta, baru Jamratu Kubra. Selagi tidak sah Sughra, jangan pergi ke Wusta. Selagi tidak yakin sah Wusta, jangan pergi ke Kubra. Sebab tak sah di Kubra nanti. Nah, senang je, dah cukup syarat balik, dah cukup 7 apa semua. Masuk waktu kita tahu dah, kita pergi ramai-ramai masuk waktu. Ya kan? Ikut jadual yang dibuat oleh tabung haji lagi mudah. Dah confirm masuk waktu, ada pembimbing dan sebagainya. Balik sebagai keraguan, jangan simpan tu jumpa guru agama. Tanya tu, selesai tu sebab kita masih ada masa melontar. Ya kan? Lepas 13 Zulhijjah dah tutup masa melontar, apa masalah? Masa dam. Ha, tu kan, sebelum 13 Zulhijjah tu, maknanya selagi kita tak balik ke Mekah tu, kita boleh. Boleh ulang balik ke macam mana ke tu pulang. Mana sebarang keraguan, pergi jumpa terus. Tak tidur saya. Lepas melontar ke sana, baru bagi assalamualaikum, bangun. Ada apa? Oh, saya bawa balik Ustaz ni berpuluh-puluh. Ini ada masalah gini. Ha. Kan? Nak suruh clear terus. Tak mau kita balik dalam keadaan yang berserabut sampai ke Malaysia pula baru tanya balik. Dulu saya melontar macam ni macam mana? Ya? Ha, kacau. Ha, tu kacau. Kacau tak kacau manalah, kambing je. Pasal ini, bukan rukun. Ini adalah wajib haji. Maknanya kalau berlaku apa-apa kesilapan pun, boleh cover dengan dam kambing. Wallahu a'lam bishawab. Okey, jelas? Jelas. Ha, bila jelas, kita ada buka pakai ihram. Mana 3 hari kita melontar, hari 13 balik ke mana? Ke Mekah. Nak buat apa di Mekah? Nak tawaf dan sa'i kalau belum. Kalau dah haji ifrad dah sa'i hari itu lepas tawaf qudum, tawaf saja. Lepas tawaf selesai semua kerja haji kita. So kita pergi ke Mekah sekarang ini. Cerita mudah, sabar yang payah. Pasal saat ini ujian yang paling berat ini kesabaran. Habis dah rupa cerita tadi. Habis dah talbiyah. Lepas melontar Jamarah Kubra dah kunting, talbiyah dah tutup. Kita tinggal 3 hari semasa berada tu, hari tashrik kita sunat bertakbir muqayyad. Muqayyad ni selepas tiap semayang, lepas semayang. Kan? Nak pergi melontar tak payah takbir walaupun ada orang takbir. Ya kan? Ada orang Allahu Akbar Allah. Nantak dia lah. Tak usah tegur, tak siapa. Dah dia mengaji setakat tu lah dia. Ya kan? 3 hari, 11, 12, 13, itu dia panggil takbir muqayyad. Yang biasa kita buat kat Malaysia ni pun selepas tiap waktu solat. Okey. Okey. Bismillah. Kita nak tawaf.
Biasanya kalau kita pergi dengan muassasah nak pergi tawaf haji ni tidak ada pembimbing. Sebab kita dah biasa tawaf dah. Ya kan? Nak bimbing pun mungkin tak jumpa dengan kita dengan pembimbing. Orang ramai sangat bercelaru semua. Bercampur. Itu pun pergi melontar pun. Melontar dibawa bendera ni. Maktab 80. Oblik 1 mana kumpulan 1. Orang pergi sampai ke sana balik tu keros-keros kau orang tinggal 3 orang kawan kita. Lain tak tahu ke mana lain. Nanti jumpa kat kemah je lah. Tapi orang muda-muda, daya ingatan kuat pada saya. Hari pertama pergi ikut rombongan. Hari kedua boleh pergi sendiri dah. Ikut kesiasan. Cuma tahu syarat sah mesti masuk waktu. Masuk waktu dia selepas subuh. Melontar sebelum subuh tak sah untuk hari tu. Tu kena ingat itu. Sebab banyak berlaku kesilapan. Okey, balik sampai kita Mekah, terpulang pada kita, terus nak pergi tawaf, pada saya rehat dulu sekejap. Mungkin sehari, nak pulihkan tenaga dulu, takut sakit kita. Nak pergi Pak Ogama itu kan, jadi balik, tak tergesa-gesa. Pasal kita tengok dah berapa hari, kecuali KT1 sampai KT10, biasanya hari ni balik, lusa nak balik Malaysia. Sebab tu disuruh buat nafar awal. KT1, 2, 3 sampai 10 tu biasa nak buat nafar awal, mana dia balik 12. Sebab dia balik ke Mekah nak tawaf rukun umrah, rukun haji. Lepas tawaf sa'i, lepas sa'i mungkin rehat sekejap, hari nak balik nak tawaf wada' lagi. Tu orang pergi awal ni seronok sampai tak ramai orang. Seronok buat umrah tawaf 20 minit siap. Tapi nak balik haji tu terjelir lidah sikit. Ramai orang. Orang pergi akhir pula terjelir lidah waktu sampai. Nak tawaf nak semua orang padat. Tapi balik tu relax kita makin orang makin kurang, makin kurang, makin kurang. Tapi kena sabarlah. Ya kan? Jangan pula kita pun ikut lah, nak balik lah. Itu jadi masalah pula kan. Yang pergi tengah-tengah tu susah sikit. Pergi terjelir, balik terjelir. Tapi kalau tak ada tengah, mana ada awan, ada akhir. Ya kan? Tabung haji tulis pilih tengah, pilih apa itu saja nak survey je. Dia tak akan layan semuanya. Kalau semua pilih awal, siapa nak pergi akhir. Jadi yang penting tawakal. Mana-mana dapat, tak apa. Pergi je. Kan? Selalu saya, tak kisah. Apa pun dapat, pergi saja. Okey, so kita pergi habis kita dalam pakaian biasa bukan pakai ihram sebab kita sudah tahlul awal. Semua larangan ihram sudah bebas kecuali 3 lagi yang tak boleh lagi ni kita. Pertama jima, yang kedua pendahuluan jima ringan-ringan, yang ketiga urusan nikah kahwin. Jadi pengantin tak boleh, jadi wali tak boleh, jadi nikah tak boleh. 3 aja benda tinggal. Tapi 3 ni kalau balik ke Malaysia tak sah juga, masalah juga. Ya kan? Okey. Jadi kita pergi pakaian biasa sampai ke Kaabah pergi sendiri ni. Pakak kita 2-3 orang pun tak apa. Saya lagi kecil, grup lagi mudah. Pasal Pak Ogama ni kalau saya ingat rumah saya kalau celah-celah-celah tu senang. Kan? Kalau kita pergi ramai-ramai kena ikut jalan setapak kan. Nak potong queue, nak potong celah-celah tak boleh. Tak apa. Yang penting kita tahu syarat sah tawaf mesti bermula di rukun Hajar Aswad. Okey. Mana rukun Hajar Aswad ni? Sudut 90 darjah. Mana garisan lurus ke sana, garisan lurus ke sana. Di celah-celah itulah range dia. Boleh mula di mana-mana. Untuk memudahkan kita, Saudi buat sudut 45 darjah, dia taruh lampu hijau sekarang. Dulu ada lain, tak dengan lampu hijau ada. Mana kalau kita nak mudah pakai pedoman itu, kita pergi, kita mula sebelum lampu hijau. Okey? Sebelum hijau, kita ngadap ke Kaabah. Berdoa, ya Allah Tuhan, aku ingin mengadakan tawaf haram sekali sebagai tawaf haji. Atau senang, sahaja ke tawaf haji kerana Allah Ta'ala. Kita sunat, apa nama ni, istilah. Bismillah, Allahu Akbar, walillahilham, ucup. Kan? Itu, ngadak kiblat, tak apa, bangun tak jaga lagi. Tak apa, belum mula tawaf. Baru kita set, baru kita ke sana. Bismillahirrahmanirrahim, baru kita mula tawaf. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Wala hawla wala quwata illa billahil azim. Ni rukun Hajar Aswad, ni rukun Iraqi. Siapa rukun Iraqi? Di sini ada makam Ibrahim. Makam Ibrahim tak ada apa, dia bukan sebagai daripada Kaabah. Sentuh tak batal pun tak pun. Okey, jalan terus. Di sini ada Hijir Ismail. Hijir Ismail sebagai daripada Kaabah. Tidak boleh kita sentuh, tidak boleh kita ada dah tak apalah. Anggap ada Hijir Ismail di sini kan. Baca doa lagi bla bla subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Siapa di sini rukun Yamani? Nak rukun Syami. Ini rukun Syami. Okey, ni Syam, setengah dengan Syam. Okey,
Atau tambah lagi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil azim. Di sini rukun Yamani. Kelambu Kaabah sekarang ada line, strip line warna kuning ke bawah. Itu tanda rukun Yamani. Daripada jauh kita nampak. Sampai sini sambil jalan dia kat tangan bismillah Allahu akbar walillahil hamd tanpa kucup. Okey? Lepas tu doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sampai balik semula ke rukun Hajarah Aswad tanpa kita menghadap ke sana tak apa. Ni ramai ni. Terbeti. Bismillah Allahu akbar walillahil hamd kucup masuk pusingan kedua. Nah, begitulah 2 3 4 sampai ke tu 7. Habis pusingan ke-7 nak berhenti di mana? Ada soalan. Selepas kalau kita mula tadi sebelum lampu hijau, kita berhenti selepas lampu hijau. Okey. Tak confirm kita lajak ke depan lagi. Tak apa. Biar lajak depan sampai depan pintu Kaabah pun tak apa. Okey, sebab kita nak confirmkan betul-betul kita berhenti terlepas daripada tempat kita mula. Okey. Ada soalan? Ya? Nah, nak praktikal boleh? Jom. Okey. Praktikal nak campurkan asing-asing lah. Pasal apa sempit. Okey. Sebab apa? Tuan-tuan boleh berdiri di mana-mana tapi tak boleh lepas daripada garisan ini. Ni garisan ni. Di sini boleh berdiri mana-mana tapi tak lepas daripada garisan ini. Kan? Kalau kita berdiri di sini pun boleh. Ya kan? Sampai sini baru kita niat. Sebab niat mesti berada di Rukun Hajar Aswad. Pagi tadi ada orang tanya saya, tadi kuliah subuh tadi. Dia nak tawaf wada. Tertolak dia orang cun nak berhenti tali cun sampai ke sini baru dia niat. Saya kata sah, tapi berhenti kat mana? Berhenti mesti ke depan lagi. Ya kan? Dah dia mula sini dia mula, mana kena berhenti di sini? Barulah sah. Kan? Tu. Oh alhamdulillah. Tawaf wada. Tawaf wada tahan sikit kalau tak jadi pun kambing dia. Kalau tawaf haji tak jadi, tak jadi haji terus. Lagi besar kan, rukun. Iya. Kita tahu kita start kat mana. Sebab kita start bukan sebarang start. Kita nak confirm dulu. Lepas tu kita tengok lampu, kita tengok apa, ada lemak kita. Ya kan? Lepas tu kita berhenti, lepas tu. Lepas langkah, tak apa dah. Dulu ada line. Kat sini dia buat line. Mana kita mudah, kita mula sebelum, berhenti selepas line. Ramai pula manusia semayang tanah itu. Terganggu orang tawaf, harap buanglah lain tu. Orang tawaf tak boleh, komplain orang. Yang semayang tu kadang-kadang sampai sana ni banyak orang mengaji, dia tapi tak mengaji segi perhubungan manusia. Dia mengaji untuk diri dia je. Nak semayang belakang Makam Ibrahim. Makam Ibrahim tu ke belakang sana pun macam Makam Ibrahim. Tak, dia kepung anak-anak dia semayang. Habis terganggu orang tawaf. Itu memang yang apa nama ni, otak kecil tu memang kita banyak jumpa kat sana lah. Otak kecil kan, kat Malaysia pun banyak. Motor besar otak kecil pun ada. Parkir tempat orang OKU kan. Okey, nak mula, jom kita mula. Laki-laki dulu. Okey, kita berdiri sini. Berdiri sini. Okey, insyaAllah, memanjang sana tak apa. Okey, saya depan lah. Mutawif kan kononnya. Ya, ya. Mutawif pun pasal kalau dia tawaf, dia pun kena jaga syarat tawaf. Sebab tu ada setengah negara mutawif dia tak tawaf. Dia bawa je jemaah. Sebab dia boleh tengok saya mundur belakang. Kita tengok orang Turki mundur belakang bla bla sambil baca doa. Yang kata bingung kawan ni tawaf mundur belakang. Dia tak tawaf, dia nak bimbing je. Sama ada dia sudah tawaf dia atau dia akan tawaf kemudian. Macam askar yang jaga tu orang semayang dia tak semayang. Sama ada dia semayang dulu atau dia semayang kemudian. Okey, tapi masyarakat kita belum ada lagi yang demikian. Okay, takut jemaah keliru. Saya jalan belakang, ustaz boleh, kita pun boleh bunuh belakang kan? Arah habis kan? So, sampai sini kita berdoa. Ya Allah Tuhan, aku ingin mengadakan tawaf Baitul Haram sebanyak 7 pusingan sebagai tawaf haji. Mohon diterima ibadahku, ya Allah. Permudahkan usahaku, ya Allah. Kalau nak yang panjang. Kalau ramai tu tolak-tolak, Allah minta Allah minta gitu, tak tahu apa kan? Susah, sahaja aku tawaf haji kerana Allah Ta'ala. Habis, amin. So, istilam, kita duduk gini boleh, ngadap boleh. Kalau kita ingat gini, bismillah Allahu Akbar, bismillah Allahu Akbar, bismillah Allahu Akbar, walillahilhamd, kucup tangan, okey? Lepas tu bismillah, langkah ke depan, mula jalan, bismillahirrahmanirrahim, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billahil alil azim. Di situ ada
Hijr Ismail, jangan dekat-dekat sentuh kononnya lah. Kan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala sampai ke rukun Yamani sambil berjalan bismillah Allahu akbar walillahil hamd. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sambil lalu bismillah Allahu akbar walillahil hamd, kucuk pusingan kedua dan seterusnya. Sampailah pusingan ketujuh kita berhenti selepas puluh tadi. Okey. Tiba-tiba tengah pusingan kelima terkentut. Lepek bunyi. Bang, ayam kentut lah kata isteri tu. Jangan marah kentut kan. Awak ni kentut saja kerja. Eh, tak payahlah marah dan kentut. Alhamdulillah kentut. Kalau berak lagi susah. Ha. Ingin dia sekali pergi keluar. Nak keluar, nak kerah payah. Impit sikit-sikit-sikit pergi keluar cari tempat wudu. Kan kat Masjidil Haram sekarang, di dalam masjid tu ada tempat wudu pula. Sekarang ya, boleh wudu, datang sambung balik. Kentut di sini, masuk pusingan kelima, mana lima tak jadi, empat dah jadi. Nak sambung ni, lima, enam, tujuh. Kita tak confirm kat mana kita kentut, mula di Rukun Hajar Aswad. Ambil satu balik lah. Ha? Sama awal balik. Bukan, lima lah. Dari segi hukum, kalau dalam kitab dia kata boleh mula tempat batal, tapi afdal mula di Hajar Aswad. Sebab kita tak confirm sini, kat mana. Ya. Ha? Was-was kan kita dah belajar itu bab wudu. Orang yang telah ada wudu, was-was batal ke tidak, dianggap tidak batal. Ha, kecuali dia kata, "Eh, kentut tidak, dah confirm lah kentut," ya kan? Okey, kecuali kata Nabi ada dengar suara atau ada bau. Tak kentut tak apa, asal jangan keluar aje. Tahan pujuk-pujuk dia pun lompat keluar-keluar-keluar, dia keluar ke atas kan. Tak ada masalah apa. Okey. Okey, alhamdulillah, insya-Allah. Boleh? Ah, boleh. Kita tukar wanita pula. Ha. Tak, kalau yang tawaf kat tingkat atas tu macam mana? Yang kalau ada ada lampu. Semua tingkat ada lampu hijau. Dia boleh tiga, boleh sekali. Bismillah Allahu Akbar walillahil hamd. Boleh bismillah Allahu Akbar sebab sebab dia takbir. Jangan tepuk Allahu Akbar. Ah, itu tak boleh lah. Itu semangat lebih. Dengan 5 ke 6 ke. Kita ambil rendah. Lima ke empat, lima ke empat, ambil empat. Balik serupa. Balik serupa. Sebarang keraguan dalam ibadah kena ambil yang rendah. Okey? Ingat dan dengar tadi kan? Kita berdiri mana sebelum garisan sini. Mana kalau orang pilih ke belakang ni boleh. Sampai sini baru dia niat. Okey? Tak boleh lah. Dia mesti bermula dulu Hajar Aswad. Cuma bagi tawaf rukun, macam rukun haji ni, dia tidak wajib niat, dia sunat. Jadi kalau kita sampai situ, tak niat pun tak apa dah. Okey. Tapi syarat dia mesti mula di Rukun Hajar Aswad, berakhir pun di Rukun Hajar Aswad. Okey, jelas? Okey, insyaAllah. Niat mudah saja sahaja tahu haji kerana Allah Ta'ala dah selesai. Jadi sebelum dah lebih kita niat, kita istilam. Nak ngadap boleh, tak ngadap tak apa. Daripada jauh, bismillah Allahu Akbar walillahil hamd, pucuk. Tak payah tiga-tiga kali ni pasal orang ramai. Niat dulu. Niat dulu. Okey. Tapi kalau niat kemudian pun tak apa. Boleh. Istilam tu hanya merupakan sunat. Ya kan? Niat tu bagi tawaf haji atau tawaf umrah, niat tu pun sunat. Bagi tawaf wadak, tawaf lain, niat tu wajib. Dengan istilam sunat. Jadi kalau kita niat dulu dia kan tak jadi pun yang apa dia sunat tu biarlah, tak apalah. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Perlu kita mula jalan. Jaga bau kita, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah. Dah sampai sini ada Hajaran Aswad. Ada apa ni? Hijr Ismail. Hijr Ismail itu sebahagian daripada Kaabah, jangan dekati dia. Jauhkan sikit, takut tertolak terkena nanti batal pusingan kita. Okay, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim sampai di rukun Yamani. Rukun Yamani ini kita daripada jauh dah nampak, kita tak payah berhenti, sambil jalan saja bismillah Allahu akbar walillahil hamd. Terus Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sampai di Hajar Aswad balik, sambil jalan dia, kalau tak jalan berhentilah kan, sambil jalan bismillah Allahu akbar walillahil hamd, kucup masuk kita pusingan kedua. Okey, kedua, lepas pusingan ketiga, pusingan keempat, sampai dah pusingan ketujuh. Cuma pusingan ketujuh kena berhenti lajak ke depan, takut tak sampai tempat kita mula tadi. Ya kan, kalau saya dulu, kalau saya ragu, saya lajak sampai depan pintu Kaabah, dah confirm kita melepasi tempat kita mula. Okey, boleh? Boleh, insyaAllah. Okey, ada apa soalan? Apa dia? Apa dia? Selepas selesai Kaabah, memang ada pintu yang dia akan direct. Nak bawa kita ke Safa tu kan? Memang ujung sebelah sana. Ha? Lebih-lebih. Memang lebih pun tak ada masalah apa. Cuma kalau kita niat berhenti saya kat sana, jalan tu jadi jalan kosong. Kan dia gantung kat dalam ni kan? Macam dia saya cerita tadi tu, ada orang wudu. Pak wudu basuh tangan, basuh tangan terlupa basuh kepala. Dia cerita kat saya, kepala dia dah basah waktu basuh muka tadi. Tak aci yang tu. Ya kan, sebab dia lepas basuh muka, basuh tangan, basuh tangan baru sapu kepala. Ya kan, yang tu baru aci. Yeah. Okey, jelas? Tak payah lambai-lambai, angkat je tangan. Bismillah, Allahu Akbar, walillahilham. Okey? Masa dulu silap dalam buku lama orang tulis, melambai Kaabah. Dia sebenarnya angkat tangan tu istilah menggantikan pucuk Hajarul Aswad. Tapak tangan menghala ke sana. Okey. Kalau tak jadi juga, tak apalah sunat. Ya kan? Jangan risau benda-benda yang sunat tu. Ya kan? Tak jadi, besok nak tawaf lagi. Lama-lama jadilah dia. Di sini ada makam Ibrahim. Lepas kita tawaf tadi, kita pergi ke belakang makam Ibrahim ini, kita semai sunat tawaf. Baru kita berdoa, baru kita pergi sa'i. Okey. Minum air zam-zam sekali. Lepas semua sekali, sebelum pergi, minum air zam-zam. Sebab tu kena bawa air zam-zam. Betul tak? Okey, sudah? Dah sudah, apa lagi nak buat? Sa'i bagi mereka yang belum. Kita pun ajak ke depan, dia pun tunjuk ero-ero-ero tempat sa'i. Okey, tak apa. Ni mudah yang ni. Yang ni dah senang. Sebab senang dia, syarat dia bahu tak kisah. Wuduk ada, tak ada, tak apa. Sunat saja berwuduk tu, ada wuduk. Kalau pakai kasut mungkin boleh tak? Kasut asal bersih tak apa. Asal bersih. Bagi mereka yang berumur macam saya, mungkin kita dah berumur ni, dia tapak kaki dah nipis. Jadi saya kalau balik mengajar ni sekarang, dah duduk, oh, sakit. Ya kan? Dia berdenyut kat sini lah. Waktu mengajar tak rasa, seronok. Okay. Kat sana pun suka. Jadi kalau saya pernah kena-kena, tengah nak saya itu sakit, komit. Jadi saya ingat, dalam beg saya ni ada selipar yang bersih. Sebab saya setiap kali nak masuk masjid, saya basuh selipar saya. Jadi pakai selipar. Kalau pakai sokit macam kasut tu? Nak pakai mana? Dia ada jenis yang sekarang boleh pasal kita dah terlalu awal. Kan? Kita buat pakaian dah tidak jadi larangan haram. Okay. Nak pakai kasut, nak pakai kuf, nak pakai stokin. Tak ada masalah. Pasal kita tak ada larangan. Sangat bersih. Pasal syarat kena bersih lah. Tawah tadi bersih. Sa'i ni tak bersih. Tak apa. Tapi siapa nak benar kita jalan masjid kalau tak bersih? Oh, sebab awak nak semayang. Okey. InsyaAllah. Boleh? InsyaAllah boleh. Tapi kalau bagi sakit kaki apa semua, dia ada beli apa silikon yang lapik tumit. Tapi kalau umrah masalah. Umrah kita nak ihram. Kan, belum tahlul. Haji kita tahlul awal dari Mina. Maknanya kita dah selesa lah. Tawaf selesa. Okay, kita ada di sini, Kaabah sebenarnya ada sebelah sana. Ada line soft. Kita menghadap ke Kaabah. Okay, kita pun, ya Allah Tuhan, aku mengatakan sa'i antara Safa dan Marwah sebagai sa'i haji. Atau nak ambil reka sahaja aku sa'i haji kerana Allah Ta'ala. Selesai. Kemudian kita disunatkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Perempuan rendah, laki-laki tinggi. Sama dengan istilam lah. Kan? Walillahilham, habis, kita pun mula berjalan. Daripada Safa ke Marwah.
ni pertama ni kan. So kita pergi sana. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala. Jumpa lampu hijau. Ha, ke atas, lampu hijau kat sana tu ke atas. Kat sini kita buat ke tepi lah. Contoh je. Ha, kan? Okay, besok cari kat sini tak ada lah Ustaz. Dia kata kan? Ha, dia ke atas. Eh, manjang-manjang. Disunatkan lari anak bagi laki-laki. Sahaja. Okay? Laki-laki lari anak lah. Takut tinggal bini, bini ada sebelah. Tu Haji Sulaiman jadi bini saya sekejap. Tu Haji jalan biasa, saya lagi anak. Okey. Rabbighfir warham wa taqarram wa tajawaz amma ta'lam. Jalanlah. Innaka la ta'lam innaka. Rabbighfir warham wa taqarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahu al-'azizul akram. Cara je. Tak terpisah kita dengan isteri kita. Ya kan? Sampailah ke habis lampu hijau, jalan biasa balik, sambung doa kita tadi. Okey. Habis doa Melayu Arab, baca Melayu. Jangan kosong perjalanan tu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sampailah kita ke Bukit Marwah. Sampai ke bukit, kita pusing balik nak pergi pusingan kedua. Atas bukit ni tempat ustazah doa. Jadi kita ambil kesempatan satu kita. Okey. Itu yang dikira Surah Marwah tu sampai dekat corner satu kan bukit ni atas. Kat corner mana lagi ada? Dia ada dinding. Adalah dia ada. Ha. Balik ha. Wicah atas cukup dah. Sampai mana sampai ke atas saja. Kata batu sana tak payah. Tak payah. Ah, ha, dah satu dah. Dia asal-asal sampai kaki bukit. Dah cukup. Tapi naik tu sunat. Eh, kita naik sikit dah sunat. Ha. Nak confirmkan dia tu. Apa dia? Oh ya, entah dia memang tutup sekarang. Tutup, tak boleh naik dah. Banyak orang jatuh itu. Ayolah, kita dulu kena belajar pijak atas batu sampai dung kaki atas batu baru puas. Eh kan? Itu silap sebenarnya. Bawah pun dah batu dah. Sekarang makan marble, dulu tak ada marble. Okey, sampai sini kita ngadap khabar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nak ambil kesempatan mustajab doa. Tak sempat pun saya berjalan. Rabbana atina fid dunya. Saya berjalan dia tak apa. Nak angkat tangan tak angkat tangan tu perkara kedua. Yang perkara pertamanya doa. Okey. Baru kita sambung pusingan kedua pula. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah. Sampai balik lampu hijau. Macam tadi juga. Rabbighfir warham wa taqarram wa tajawaz amma ta'lam. Innaka ta'lam ma la na'lam. Innaka antallahu al-'azizul akram. Jangan terpengaruh. Ada orang itu potong kita, lantak dia lah tu dia. Ya kan? Kita nak jaga bini kita lagi. Nak dapat sunat, betul tak? Jadi kita macam ni ya cara dia. Bersambung balik sampailah kata bukit tadi, dah habis dua pusingan. Okey, doa lagi ngadap khabar Rabbana atina fid dunya hasanah, sambung balik. Begitulah akhirnya yang ketujuh berhenti di Marwah. Habis berhenti Marwah nak buat apa? Berapa kali gunting? Kan di Mina itu dah gunting. Habis sampai ke Marwah, baca doa tamat sa'i, selesailah haji kita. Okey. Itu je saya tertanya balik tu kan. Sebab ada sangat banyak orang tanya, Ustaz lepas sa'i gunting ke tidak? Nak gunting apa lagi? Rambut habis dah. Kita gunting sekali sahaja. Okey, sini tahlul sani makna bebas semua 13 perkara dalam ihram, haji kita pun selesai. Cuma bagi mereka yang ada masa, saya nasihatkan selepas buat haji itu, kalau ada masa buatlah umrah sekali. Kenapa? Takut terjadi apa-apa dalam tawaf sa'i umrah, boleh kabur dengan saat haji, boleh kabur dengan umrah. Mudah-mudahan, mudah-mudahan tak ada apa-apa lah. InsyaAllah. Okey, jelas? Kita masuk pula. Masuk balik. Okey, saya rasa apa ni yang saya nak sampai dah habis dah semua sekali. Tinggal lagi kalau ada apa-apa masalah, ada apa-apa macam biasalah. WhatsApp saya atau telefon saya. InsyaAllah. Kalau malam saya lebih selesa kalau telefon masa yang ruang tu pukul 10 sampai pukul 12. Okey, tu boleh. Sebab pukul 12 nak tidur. Kalau pagi kena WhatsApp dulu tanya free tak free.
pukul tak tengah mengajar apa semacam tadi. Orang telefon jauh kesian daripada Kelantan. Tapi saya tengah mengajar kena cerita. Kita tengah mengajar tak nak jawab. Apa ni? Dia punya kan? Wallahu a'lam bissawab. Okay, insyaAllah. Ulang-ulang tengok. Apa nama ni dalam video kita tu. Okay, saya rasa semua nota saya dah masukkan. Semua powerpoint yang kita mengajar dah masukkan. Apa ni, Irwan pun dah buat semua apa nama ni, apa ni, YouTube punya tu. Boleh tengok balik. Kalau ada yang tak yang keraguan tu, baru tanya. Saya kadang-kadang naik angin juga, kita letih. Kita dah cerita dah. Tanya balik. Saya kata, ada satu orang tu tanya, bukan daripada grup sini lah. Tempat lain. Saya kata, ceramah saya dah buat. Nota dah ada. Powerpoint saya dah masukkan. Video dah masukkan. Tengok dulu, tak faham, baru tanya. Ni soalan dia tu macam tak tengok langsung. Ha, tu kan. Jadi, marah juga lah kita letih. Ya kan? Kalau tak ada apa-apa, padahal boleh jawab je. Kalau kena cara dia. Okay? InsyaAllah, jadi saya minta maaf banyak-banyak selama 18 minggu kita berada di sini. Yang bersama-sama dengan saya, dengan macam-macam keadaan, macam-macam suasana. Mungkin ada salah silap sana di sini, minta maaf banyak-banyak. La ilaha Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kafatu al-awliya wa syuhada wa salihin min syaitan al-fatiha. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وأولادا صالحا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا واسعا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان وفي كل زمان اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نسألك حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور يا الله يا تuhan kami kami menerangkan kehadiranmu ya Allah memohon keampunan di atas segala dosa-dosa kami baik yang kami lakukan dengan sengajamu tidak ya Allah yang kami sedar maupun tidak ya Allah ya Allah yang kecil maupun yang besar ya Allah mohon diampunkan semuanya Allah kerana kami sedar dan besar ya Allah dengan amal kami sedikit ini dengan dosa kami yang banyak ya Allah tidak mungkin kami dapat menduduki syurga-Mu ya Allah namun di atas belah kasihan-Mu ya Allah ampunkanlah kami dengan keampunan-Mu itu maka kami dapat memasuki syurga-Mu insyaAllah ya Allah ya Allah ya Tuhan kami ampunlah dosa para orang tua kami ya Allah ibu-ibu yang mengandung pada kami yang membesarkan kami, yang melahirkan kami, yang mensyukkan kami, yang mendidik kami ya Allah dan juga ayah-ayah kami bekerja keras untuk kehidupan kami ya Allah tolong ya Allah ampun mereka semua ya Allah tidak terbalas oleh kami jasa-jasa mereka mereka mengadu padamu ya Allah ampun mereka ya Allah sayangi mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kami kecil dahulu ya Allah kepada para orang tua yang masih hidup ya Allah jadikanlah mereka ya Allah sisa sehidup mereka itu ya Allah masa-masa yang baik untuk berbakti padamu ya Allah jadikanlah mereka hamba-hambamu yang saleh dan salihah ya Allah berkati hidup mereka ya Allah berkati rezeki mereka ya Allah ya Allah lapangkanlah hidup mereka ya Allah ya Allah ya Tuhan kami bagi para orang tua kami telah pergi dahulu dari kami ya Allah yang sedang berada di alam barzakh ya Allah ampun mereka semua ya Allah angkatkan daripada mereka siksa kubur ya Allah penuhi kubur mereka dengan maghfirah-Mu ya Allah limpahi kubur mereka dengan rahmat-Mu ya Allah tempatkanlah roh mereka bersama para syuhada dan salihin ya Allah jadikanlah kubur mereka sebagai taman-taman syurga ya Allah
Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mengadu kepada-Mu, ya Allah. Jemputlah kami semua menjadi tetamu-Mu, ya Allah, di rumah-Mu, ya Allah. Tempat yang Kau muliakan di muka bumi ini, ya Allah. Tempat yang kami rindui, ya Allah. Kami rindu pada Ka'bah, ya Allah. Kami rindu pada makam Ibrahim, Hajarul Aswad, Rukun Yamani, ya Allah. Hijr Ismail, ya Allah. Bukit Safa, Bukit Marwah, dan tempat-tempat yang Kau muliakan, ya Allah. Juga kami amat rindu kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan semoga ziarah kami nanti menjadi penyebab kami dapat syafaat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkanlah urusan kami semua, ya Allah. Perkenankanlah doa kami, ya Allah. Terimalah ibadah kami, ya Allah. Anugerah kami haji yang mabrur, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا.